kita akan menuju ke galeri sudutan dari ini sesudah dibersihkan harus diopen dulu dikerintan mungkin mencapai suhu 150 derajat, jadi kadar airnya betul-betul hilang. Ini hancur, malah jadi kompos. Mungkin kalau kita bilang satu-satunya, karena daerah Palangkaraya ada bikin, mungkin daerah negeri Thailand ada bikin, tapi kualitasnya mungkin beda. Karena waktu kita pengiriman kembali beberapa contoh daerah-daerah lain, ternyata orang yang ambil beli daerah kita, daerah Mumbai. Kalau kita dengar, tapi belum pernah kita kirim ke Belanda. Sebetulnya sedotan burun kita kirim ke Jakarta sama Bali, dikirim ke Belanda. Karena mungkin kapasitas kita belum mencapai satu kontainer. Karena kita baru bisa menghasilkan satu bulannya 100.000 batang. Dan mungkin kedepannya kita masih memikirkan daerah-daerah yang ada tanaman purun harus bisa membuat sedotan. Siapa tahu nantinya kita bisa ekspor ke luar. Kalau satu bulan mungkin mereka sebanyak-banyaknya, tapi kemampuan kita cuma 100.000 batang satu bulan. Tapi rencana kita mungkin setengah bulan ke depan sudah kita usahakan. Nah, anggap pekerja di sini sudah masuk lagi kerja. Karena kita tidak tahu kapan ini berakhir. Ini kan sudah new normal nih. Makanya kita mungkin 2 minggu ke depan kita usahakan kerja masuk kembali. Artinya satu batang satu bungkus itu isinya 100. Prosesnya luar biasa. Ini harus beberapa kali proses satu batang ini. Belum yang pecah. Ya. Ini pecah. Akan lanjut video selanjutnya proses pembuatan sedotan dari burun. Nanti kita akan ke lapangan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kita dapat oleh-oleh di sedotan dari Pak Kandem.